Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya, di kesempatan hari ini saya ada kerjaan masuk servisan power mixer. Ini mereknya Ramsa, modelnya WR21, Ramsa Mixing Amplifier. Saya sering disebutnya power mixer. Power mixer mixing amplifier Ramsa WR21. Ini dengan kerusakan output speakernya tidak fungsi atau tidak ada suaranya untuk mixing amplifier Ramsa model WR21. Outputnya ada 4 untuk monitor, untuk channel A, channel B, dan ada sistem BTL. Jadi ini powernya ada 3 channel, tetapi untuk output speakernya ada 4 channel. Ya teman-teman ya, sebelum lanjut untuk proses perbaikan atau servis mixing amplifier merek Ramsa modelnya WR21, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung buka powernya. Ya ini teman-teman ya, setelah mixing amplifier Ramsa WR21 ini sudah dibongkar. Ini untuk mesin dalamnya atau komponen-komponennya. Power mixer amplifier atau mixing amplifier Ramsa, ini untuk komponen dalamnya menggunakan trafo. Dengan input primernya, ini tertera tulisannya 110 volt, 10 volt, 120 dan 110. Ini bisa difungsikan untuk tegangan PCC listriknya 110 volt bisa, atau bisa di aktifkan ke 220 volt. Ini ada pilihan untuk PCC tegangan AC input. Jadi ini posisinya di 220 volt VAC. Untuk tegangan outputnya, trafo untuk mixing amplifier Ramsa WR21, ini outputnya 33, artinya ini tegangannya CT untuk output sekundernya dengan kemampuan atau dengan keterangan 3,66 ampere. Nah ini teman-teman ya, untuk outputnya ini trafonya 3,66 ampere. Dan satu lagi tegangannya untuk outputnya 18,018, artinya 18 CT. Ini outputnya sekundernya 0,2 ampere. Nah, ini untuk keterangan trafonya. Untuk bagian power supply-nya, ini menggunakan kapasitor dengan nilai kapasitasnya 15.000 mikrofarad 63 volt. Ada 2 piece atau 2 buah. Untuk diodanya menggunakan dioda kotak atau dioda bridge. Ini ampernya disesuaikan dengan trafonya. Dan power supply-nya ada 2. Ini teman-teman ya, output dari 33 volt CT ini kapasitornya 15.000 63 volt. Ini untuk tegangan simetris DC untuk bagian power amplinya. Nah, ini power amplinya.
Dan tegangan outputnya 18 volt CT, ini untuk tegangan simetris DC plus min untuk supply bagian mixernya. Nah ini amplifiernya, ini powernya ya. Nah ini tune controlnya teman-teman ya. Tegangannya simetris plus dan min 15 volt. Nah ini menggunakan kapasitasnya, kapasitor dengan kapasitasnya 4700 mikrofarad 25 volt. Ini tegangannya dari output trafo CT 18 volt. Ini outputnya menjadi DC plus dan min 15 volt untuk power supply bagian tune control ini. Bagian power ampli, mixing amplifier Ramsa WR21 ini ada 3 channel teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk channel A, ini untuk channel A nya. Nah ini teman-teman ya untuk channel A, channel B, dan channel untuk monitor. Tetapi di output bagian belakangnya, ini ada 4 output. Yang artinya ini outputnya bisa masing-masing A, B, dan monitor. Bisa jadi ini bisa di sistem BTL, artinya 2 power menjadi 1. Untuk tune controlnya, ini mixing amplifier Ramsa WR21, ini menggunakan IC, nah itu teman-teman ya, untuk IC-nya. Nah ini teman-teman ya, untuk IC-nya nomornya CRC4558. Ini tegangan inputnya 15 volt plus dan 15 min plus. 15 plus dan min 15. Tegangannya DC. Kaki 4 ini buat tegangan min. Dan kaki 8 untuk tegangan plus. Ini untuk datanya supaya teman-teman bisa lebih cepat mempermudah cara pengecekan secara aktif untuk pengukuran di bagian tune control. Apakah ini tune controlnya nanti ada tegangan 15 volt plus dan 15 min dari power supply rangkaian blok power supply-nya untuk bagian tune control dari output trafo 18 CT 0,2 ampere. Lanjut. Untuk kerusakan power mixer atau mixing amplifier Ramsa WR21 ini dengan kerusakannya output untuk speakernya ini tidak fungsi ya teman-teman ya, atau tidak keluar suara. Jadi yang pertama, langkah untuk proses pengecekan penyelusuran adalah mengecek bagian power amplifiernya. Karena ini yang berhubungan utama, ini jalur utama untuk mengeluarkan suara ini dari power amplifiernya. Power ampli untuk mixing amplifier Ramsa WR21 ini menggunakan komponen STK. Ini nomornya 085. Nah, ini teman-teman ya untuk STK-nya. STK 085. Ini ada 3 buah karena untuk output channelnya adalah A, B, dan monitor. Jadi nanti dicek yang pertama adalah mengecek jalur input. Jalur input bagian power ampli monitor channel A dan channel B. Apakah output dari rangkaian power ampli STK 085-nya itu normal apa tidak ya. Nah ini untuk inputnya. Tegangannya dari output trafo 33 volt CT VAC ini 3,6 ampere. Ini penelusurannya yang pertama, pengecekan input di bagian power amplifier-nya. Untuk proses penelusuran untuk pengecekan tetap dipakai menggunakan 2 teknik ya, teman-teman ya. 2 teknik untuk cara kerja servis bagian audio. Yang pertama adalah cara pengecekan secara pasif. Cara pengecekan pasif adalah mengukur nilai resistansi di bagian power supply PCC inputnya untuk bagian power amplifiernya, yaitu tegangan DC
min plus ground. Itu pengukurannya. Jadi pengukuran karena ini menggunakan komponen STK, jadi langsung pengukurannya di tegangan PCC input dan tegangan PCC output setengah dari tegangan PCC inputnya. Dan pengukuran DCO. Nah, selanjutnya adalah pengukuran aktif. Yang pertama adalah teknik pengukuran pasif, yang kedua adalah teknik pengukuran aktif. Teknik pengukuran aktif adalah mengukur ya teman-teman ya, sebelum mengecek bagian power amplifier-nya, ini sebelumnya atau untuk awal prosesnya adalah mengukur tegangan PCC input. Nah, ini pengukuran aktifnya adalah mengukur tegangan PCC input di kapasitor induknya. Jadi kapasitas ELCO-nya ini, electrolytic condensator, 15.000 mikrofarad, 63 volt. Ini tegangan plus min ground-nya nanti diukur. Apakah tegangannya sama untuk plus ground dan min ground? Nah, ini pengukuran yang pertama secara aktif. Pengukuran kedua adalah pengukuran PCC output. Nah, teman-teman ya, di sini pengukuran PCC output ini adalah mengukur tegangan output, tegangan speaker ini. Rumusnya adalah PCC output setengah dari tegangan PCC input. Jadi nanti dicek untuk tegangan PCC inputnya ada berapa untuk min dan plus. Ini totalnya, min dan plus totalnya. Nanti dibagi dua. Sama aja, tegangan plus ke ground ada berapa, tegangan min ke ground juga ada berapa. Nanti sama dengan tegangan PCC output. Jadi PCC output untuk amplifier atau bagian audio, untuk pengukurannya adalah tegangan PCC output adalah setengah dari tegangan PCC input. Ini penting ya teman-teman ya, untuk pengecekan bagian power amplifier, supaya teman-teman bisa lebih cepat untuk penelusuran, pengecekan, kerusakan power-power audio teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah pengukuran tegangan DCO, karena ini menggunakan STK, jadi langsung menggunakan langsung mengukur tegangan DCO. Apakah untuk tegangan DCO pengukurannya adalah dari ground atau dari CT ke output speaker menggunakan DC volt 2 volt atau 20 volt, apakah tegangannya ada atau tidak ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah mengukur tegangan aktif, secara aktif maksudnya, ini tegangan untuk tune control-nya. Nah, tadi sudah diulas dari pertama ya, untuk tegangan output power supply-nya, ini dari output sekunder, 18 volt CT, distabilkan atau di power supply bagian CT, plus min ground atau simetris, dengan kapasitasnya, ini ELCO-nya, 4725 volt, 4700 mikro 25 volt. Ini menggunakan stabilnya adalah transistor jenis NPN dan PNP ya, NPN dan PNP, dan distabilkan menggunakan diode zener 15 volt 1 watt. Ini tegangan untuk plusnya, ini menggunakan transistor jenis NPN. Jadi teman-teman bisa ditulis atau dihafalkan untuk karakter power supply simetris menggunakan transistor dan stabil menggunakan diode zener, ini untuk tegangan plusnya adalah jenisnya NPN. Untuk NPN, ciri untuk huruf belakang transistornya adalah C dan D. C dan D. Dan untuk tegangan minnya adalah jenis PNP. Nah, ini teman-teman ya, untuk jenis PNP, huruf belakang, huruf depannya untuk transistornya adalah A dan B. Ini teman-teman bisa dicek atau dicatat. Dan mengukur tegangan aktif di bagian IC OPM4558. Ini tegangannya plus 15 dan min 15. Apakah nanti tegangannya ini ada atau nol ya teman-teman ya. Ini yang menyebabkan mixing amplifier ini tidak keluar output suaranya. Langsung aja ya teman-teman ya, untuk pengukuran pasifnya yang pertama dan pengukuran aktif yang kedua. Ya teman-teman ya, lanjut untuk pengukuran yang pertama adalah pengukuran pasif untuk tegangan PCC input atau di terminal atau di output tegangan simetris kapasitor atau kapasitor ELCO dengan nomor atau nilainya 15.000 mikro 63 volt. Ini ukur menggunakan tester di posisi skala ohm
dikali 1 atau booster atau pengukuran diodanya teman-teman ya. Saya cek langsung untuk posisinya. Nah ini teman-teman ya, untuk pin min ke plus ke CT. Nah ini teman-teman ya, plus ke CT atau plus ke ground. Ini nilai resistansinya naik teman-teman ya. Ini tidak koslet. Ini mendekati 500 ohm ya teman-teman ya. Nilainya besar, ini tidak rusak teman-teman ya. Untuk bagian plus ke bagian min ke CT, ini juga sama ya teman-teman ya. Nilai resistannya besar ya teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran aktif. Nah teman-teman ya, untuk servis bagian audio amplifier ini tekniknya adalah pengukuran aktifnya adalah mengukur tegangan PCC input yang pertama. Jadi nanti diukur tegangan PCC input di elko ya, ini induknya, tegangan plus min dan tegangan min plus ke ground dan min ke ground itu diukur tegangannya ada berapa ya teman-teman ya. Tegangannya harus sama antara plus dan ground dan min dan ground. Dan selanjutnya adalah mengukur PCC output. Yang pertama adalah mengukur PCC input, yang kedua adalah mengukur PCC output. Mengukur PCC output ini rumusnya adalah PCC output adalah setengah tegangannya dari tegangan PCC input. Jadi tegangan PCC output ini setengah dari tegangan PCC input. PCC inputnya nanti berapa untuk min dan plus ya teman-teman ya. Untuk mengukur totalnya min dan plusnya ada berapa nanti dibagi dua. Nah nanti tegangannya ada berapa untuk setengahnya. Jadi tegangannya untuk PCC outputnya tuh harus setengah dari tegangan PCC input. Yang kedua, yang ketiga adalah mengukur tegangan DCO atau mengukur tegangan DC output. Karena ini untuk power mixing amplifier Ramsa WR21 ini menggunakan STK 085 ini, jadi menggunakan STK 085 langsung mengukur tegangan DCO. Nanti diukur untuk tegangan DCO-nya menggunakan tester di DC volt. Ini posisinya di 2 atau 20. Ini dicari yang paling kecil ya teman-teman ya. Jadi tegangan DCO-nya untuk probe-nya ya, probe-nya ini di warna hitam, warna hitamnya di tester ground ini atau CT, dan merahnya di outputnya. Ini tegangannya ada berapa untuk power ampli, ini harus nol ya teman-teman ya. Untuk bagusnya itu harus tegangannya nol karena DCO-nya harus nol. Nah ini untuk pengukurannya ya teman-teman ya, dan pengukuran untuk tegangan tune control ini tegangannya simetris min 15 dan plus 15. Ini power supply-nya dari sini teman-teman ya. Ini diukur tegangannya, ini ada resistor, ada dua. Ini ukurannya 100 ohm, ini indikator buat posisi tegangan inputnya di tune control ini teman-teman ya. Ini ada keterangannya, min 15 dan plus 15. Dan ini ada lagi rangkaiannya protector speaker. Nah ini ada lagi protector speaker teman-teman ya. Jadi power Ramsa ini menggunakan 3 output ya, 3 power amplifier ya teman-teman ya. Untuk channel A, channel B, dan untuk monitor. Nah ini ada untuk bagian protector speaker atau relay. Ini fungsinya untuk saklar on-off ya teman-teman ya. Saklar on-off untuk output speaker dari STK 085 ini menuju jalur output terminal ini teman-teman ya, terminal belakang. Nah ini melewati rangkaian protector speaker. Ini komponennya relay, berfungsi untuk on off jalur speakernya. Lanjut untuk pengukuran aktifnya. Ini teman-teman ya, untuk pengukuran aktif tegangan PCC outputnya kita gunakan tester di skala DC volt. Ini posisinya di 200 volt teman-teman ya. Nah ini untuk posisinya di 200 volt, mengukur tegangan PCC inputnya ini, elko, posisinya nanti di on. Nah teman-teman ya, untuk bagian servis, ini input
power supply-nya atau di trafonya bagian inputnya ini sebaiknya dipasang lampu boklam ya, lampu boklam dengan ukuran 100 watt. Nah, ini contohnya teman-teman ya, menggunakan lampu boklam ukuran 100 watt dipasang di bagian salah satu jalur input tegangan primer teman-teman ya, dari 220 volt VAC PLN, listrik PLN ya teman-teman ya. Kita pasang ini. Nah, ini sudah dipasang. Kita tes. Nah, kita tes power on-nya. Nanti bagian lampu boklamnya ini menyala terang dan redup ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya, nyala terang dan redup. Kita tes pengukuran aktifnya. PCC inputnya kita tes teman-teman ya, ini masih menggunakan lampu boklam. Untuk bagian min ke CT, min ke CT itu 41 volt. Coba cek lagi dengan 200 volt. Min ke CT 41 volt. Plus ke CT 41 volt. Ya, ini teman-teman ya, tegangannya 41 volt dan min ke CT 41 volt. Jadi totalnya untuk tegangan min ke plus ini 82 volt. Nah, untuk tegangan PCC inputnya ini sudah tertera ya, sudah terukur 82 volt totalnya. Jadi untuk min ke CT ini 41 volt dan plus ke CT 41 volt. Selanjutnya adalah mengukur tegangan PCC output. PCC output itu adalah rumus untuk mengecek ya, tegangan output speakernya itu harus setengah dari tegangan PCC input. Jadi pengukurannya begini caranya, untuk bagian min, nah ini teman-teman ya, untuk min elko dan CT ini 41 volt. Nah, ini bagian yang minnya atau maaf, untuk bagian ke CT atau ground, ini minnya tetap di tegangan min. Nah, ini untuk plusnya yang tadi di CT, kita tempelkan atau kita cek di bagian outputnya, di output speaker. Nah, ini teman-teman ya, untuk bagian outputnya, channel monitor, ini tegangannya sama seperti tegangan dari min ke CT ya teman-teman ya, min ke CT 41 volt dan min ke output speaker itu harus 41 volt. Itu rumus ya teman-teman ya, untuk pengecekan audio bagian amplifier. Nah, langsung kita pindah untuk plus ke CT, ini 41 volt. Nah, plus ke CT 41 volt dan plus ke output speakernya yang tadi ini merah jadi hitam, gantian plus ke CT 41 volt dan plus ke output speaker juga harus sama 41 volt. Artinya ini untuk power bagian monitor ini normal ya teman-teman ya, untuk pengukuran tegangan secara aktif. Kita cek untuk bagian di output channel A-nya. Nah, ini untuk channel A-nya di outputnya ini juga sama ya teman-teman ya. Untuk outputnya di bagian channel A-nya. Nah, ini teman-teman ya, di bagian A-nya juga normal, tegangannya 41 volt. Kita lanjut pengukurannya. Ini tadi plus ke CT 41 volt. Plus ke CT 41 volt. Plus ke output speaker juga harus sama 41 volt. Kita balik lagi untuk min ke CT. Min ke CT tegangannya 41 volt. Nah, ini teman-teman ya, dan min ke speaker output harus sama ya teman-teman ya, 41 volt. Nah, itu, nah ini untuk channel A dan monitor ini normal secara pengukuran aktif. Lanjut untuk channel B nya dari min ke CT ini 41 volt ya, 41 volt. Min ke output speakernya kita cek. Nah, ini teman-teman ya, untuk min ke output speakernya jumlahnya 57 volt atau 58 volt. Nah, ini teman-temannya beda ya. Nah, ini yang channel monitornya 41 volt sama, ini untuk tegangan min ke CT. Sedangkan untuk channel B-nya min ke output speakernya 58 atau 57. Dan untuk tegangan plusnya, plus ke CT, plus ke CT, tegangan plus ke CT ini 41 volt ya teman-teman ya. Ini sekarang plus ke outputnya yang tadi terukur min ke output 58 atau 57 volt. Nah, sekarang plus ke output speakernya adalah
23 volt. Nah, ini teman-teman ya. Jadi channel B-nya ini tegangan output PCC outputnya itu tidak setengah dari tegangan PCC input. Jadi ini sudah dipastikan teman-teman ya. Untuk bagian channel B-nya ini power amplinya bermasalah. Nah, ini yang menyebabkan output suaranya itu tidak keluar ya, atau tidak fungsi untuk terminalnya. Kita cek untuk bagian relaynya. Nah, ini teman-teman ya, di sini menggunakan relay untuk protector speaker. Jadi apabila ada salah satu bagian power bermasalah yang tidak normal, maka protektornya tidak berfungsi ya teman-teman ya. Kita cek apakah protektornya tidak berfungsi diakibatkan karena apa ya teman-teman ya. Kita cek untuk pengukuran tegangan aktifnya, tegangan PCC inputnya di relay. Nah, ini teman-teman ya, untuk relaynya tegangannya tidak ada atau nol ya, tidak fungsi. Nah, ini teman-teman ya, kenapa relay ini tidak fungsi ya teman-teman ya. Kenapa relay ini tidak fungsi? Dikarenakan karena salah satu bagian power ampli ini ada yang bermasalah teman-teman ya, di bagian outputnya. Nah, di bagian outputnya ini akan men-trigger ini bagian di rangkaian relaynya. Ini relaynya menggunakan IC nomornya HA12002. Nah, ini ada sistem triggernya dari output speakernya. Jadi output speaker ini ada masalah, maka untuk bagian relaynya, penggeraknya atau kontrolnya IC HA12002-nya tidak berfungsi. Dikarenakan bagian power amplinya ada yang salah satu bermasalah, ini bagian B-nya. Nah, ini karena relaynya tidak fungsi, tidak aktif, tidak ada strumnya, maka untuk fungsi on-off-nya, ini jalur output dari power ampli ke terminal belakangnya ini. Ini bagian monitor, bagian channel A dan channel B-nya itu tidak terkonek teman-teman ya. Dan ini relaynya karena tidak fungsi. Nah, ini teman-teman ya, cara untuk mengukur pertama di bagian power amplinya. Untuk mengukur bagian PCC inputnya di bagian tune control ini tegangannya simetris 15 volt plus dan 15 volt min. Nah, kita ukur untuk tegangannya. Nah, teman-teman kita lihat. Nah, ini kita cek bagian resistornya ini 100 ohm. Kita setnya di sini teman-teman ya, sama ya. Kita cek untuk resistornya. Nah, ini teman-teman ya, untuk tegangan minnya ini ada 15 volt. Sebelum ke mesin atau resistornya ini depan dan belakangnya sama ya, 15 volt min dan 15 volt plus ya. Nah, ini untuk plusnya 100 ohm, 15 jadi 14,5, 15 menjadi 14,5 atau 6. Nah, ini teman-teman ya, untuk bagian relay, untuk bagian tegangan tune controlnya ini normal ya teman-teman ya. Jadi power supply-nya itu aman. Jadi kerusakan di sini untuk sementara tidak keluar suara atau output terminal belakangnya tidak fungsi dikarenakan ada power amplifier-nya untuk channel B-nya ini rusak teman-teman ya. Setelah tadi pengukuran PCC outputnya ini tegangannya pincang ya teman-teman ya, tidak sama setengah tegangan dari PCC input. Nah, untuk lebih jelasnya ini teman-teman ya, selanjutnya adalah mengukur tegangan DCO. Nah, kita menggunakan posisi di skala 2 ini teman-teman ya. Nah, posisi di skala 2, probe-nya hitam di CT dan probe merahnya ada di output speakernya. Kita yang pertama channel untuk monitor. Langsung di channel monitornya ini outputnya. Tegangannya 0 ya teman-teman ya. Tegangannya 0. Nah, ini cara mengukur DCO. Untuk channel A-nya, nah ini juga 0 teman-teman ya. Tegangannya 0 ini aman. Dan untuk output di speaker channel B yang tadi tegangan PCC outputnya itu pincang, tidak sama, tidak setengah dari tegangan PCC inputnya, kita cek. Nah, ini teman-teman ya, tegangan DC-nya gede ya. Tegangan DC outputnya itu ada teman-teman ya, sebesar 17,5 volt. Nah, ini yang menyebabkan bagian kontrol relaynya, protector speakernya atau fungsinya sebagai saklar on off bagian output speakernya itu tidak berfungsi teman-teman ya. Ini yang menyebabkan bagian output suaranya itu tidak ada keluar suara teman-teman ya. Nah, ini power mixer Ramsa dengan model WR21 tidak ada suara disebabkan karena
Salah satu channel bagian B-nya ini STK 085-nya itu rusak, teman-teman ya. Tidak berfungsi. Karena ini menggunakan satu komponen STK 085. Selanjutnya adalah mengganti komponen 085 STK-nya ya, teman-teman ya. Ini apakah masih ada untuk spare part-nya? Tetapi kalau tidak ada spare part penggantinya, ini teman-teman bisa dimodif menggunakan OCL atau power ampli SOCL 504. Ini bisa. Dan untuk tegangan PCC inputnya juga support ya, teman-teman ya. Karena ini masih ampere lumayan ya, lumayan sedikit ya, lumayan kecil teman-teman ya, masih 3 ampere. Jadi untuk super OCL dengan PCC inputnya 41 volt plus dan minnya itu mampu ya teman-teman ya. Apabila ini untuk pengganti STK 085-nya itu tidak ada ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek untuk bagian trafo rakitan pabrikan. Ukuran 3 ampere, untuk ukuran 3 ampere itu sebesar ini teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat atau bisa dicek untuk ukuran 3 ampere dengan voltase outputnya 33 volt CT dan 18 volt PCCT. Ini sebesar ini teman-teman ya. Untuk ukuran sentinya ini lumayan teman-teman ya. Antara 12 cm, 10 cm, dan tingginya adalah 7 cm teman-teman. Nah, teman-teman bisa dibayangkan atau dibandingkan dengan trafo-trafo yang teman-teman sudah bisa melihat ya. Untuk ukuran 3 ampere itu aslinya kayak apa ya teman-teman ya. Jadi mengukur ampere trafo ini bukan dari bentuk keren-nya teman-teman ya, tetapi memang keren itu mendukung karena akan membuat ampere besar, karena untuk memuat suatu kawat emailnya dengan ukuran yang sudah distandarkan ampernya teman-teman ya, dengan keren besar dan ukuran kawat emailnya juga lumayan besar, artinya ini keren mampu ya, mampu memuat teman-teman ya, memuat atau mengisi ya. Jadi keren-nya ini, kokernya ini mampu untuk diisi dengan kawat ukuran 3 ampere ya teman-teman ya. Karena 3 ampere itu kawatnya beda ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa rumus ini beda teman-teman ya untuk kawatnya ya. Makanya teman-teman untuk melihat trafo pabrikan dengan ukuran 3 ampere itu berbeda ya dengan trafo-trafo yang ada di jual-jual pasaran teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya, sekarang lanjut kita menonaktifkan sementara untuk bagian channel B-nya. Artinya ini untuk channel B, untuk STK 085-nya sementara dilepas teman-teman ya. Sementara dilepas untuk diganti yang baru. Tetapi kalau nanti spare part-nya tidak ada atau langka untuk cari di pasaran, mungkin teman-teman bisa dimodif ya atau dirubah untuk power amplinya menggunakan power SOCL 504. Kita langsung buka bagian atau copot STK 085 bagian channel B. Apakah setelah nanti dicopot atau dilepas STK-nya, relay-nya langsung bekerja aktif atau tidak ya teman-teman ya. Kita langsung untuk copot bagian STK-nya. Kita copot bagian STK-nya. STK ini juga bisa dibetulin ya teman-teman ya, untuk isi dalemannya, karena ini masih sistemnya power jenis OCL teman-teman ya. Dan untuk STK 085 ini bisa diganti dengan STK dengan nomor 086, 084, 082 ya teman-teman ya. Ini ada penggantinya. Tetapi untuk datasetnya beda di ukuran tegangan PCC inputnya dan untuk ukuran wattnya ya teman-teman ya. Untuk STK 085 ini wattnya sekitar 70 watt.
Nah, ini teman-teman ya, untuk komponen STK 085 ini di channel 082 teman-teman ya. Ini sudah diganti sepertinya. Nah, ini yang sebelah sini 085 untuk channel monitornya. Channel monitor 085, channel A-nya 085. Nah, ini channel B-nya adalah 082 teman-teman ya. Ini mungkin sudah diganti untuk servisan sebelumnya. Nah, ini teman-teman ya, untuk STK-nya ini sudah diganti menggunakan 082 ya teman-teman ya. Karena yang ketiga ini, yang dua ini 085. Dan ini bisa diganti ya, untuk datanya 082, ini wattnya jadi berbeda ya teman-teman ya, untuk channel A, channel B-nya. Untuk channel A, ini menggunakan STK 085, ini dengan wattnya sekitar 70 wattan, ini teman-teman ya, voltasenya sekitar 50 volt atau 63 volt. Nah, ini voltnya kecil teman-teman ya, wattnya juga kecil untuk 082. Untuk STK ini di dalamnya ini sebetulnya bisa diservis teman-teman ya, bisa diganti untuk komponennya, karena tipe STK 082 atau 085, 086 ini jenisnya OCL teman-teman ya, jadi ada transistornya, jenis NPN dan PNP-nya. Makanya ini bisa diservis atau diganti untuk bloknya, ini menggunakan super OCL atau power OCL jenis yang lain teman-teman ya. Nah, ini udah dicopot, udah dilepas untuk bagian channel B-nya. Sekarang lanjut untuk pasang lagi. Ya, ini teman-teman ya, setelah tadi ini komponen STK-nya 082, ini di bagian channel B-nya sudah dicopot dan ini sudah dipasang lagi teman-teman ya, untuk bagian mesin powernya. Kita tes lagi untuk tegangan relaynya, apakah tegangan relaynya sekarang sudah ada setelah dicopot bagian STK-nya. Kita cek langsung, kita power on kan. Nah, ini teman-teman, kita power on kan dulu. Nah, ini power on, kita cek untuk tegangan di bagian relaynya teman-teman ya. Yang tadi tegangannya 0, sekarang cek untuk tegangan relaynya. Nah, ini teman-teman ya, untuk tegangan relaynya. Tegangan relaynya sekarang ada teman-teman ya, 19 volt. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, tegangan 19 voltnya, tegangan relaynya ini sudah ada. Relaynya juga sudah fungsi. Artinya, untuk jalur outputnya di speaker power STK 085-nya, dari outputnya untuk jalur output di belakangnya ini sudah berfungsi ya teman-teman ya, sudah connect ya. Kita cek untuk suaranya. Nah, ini teman-teman ya, untuk suaranya kita pasang untuk channel A-nya dan channel monitor ya. Kita pasang untuk channel A-nya. Nah, ini teman-teman, untuk channel A-nya. Nah, ini teman-teman ya, untuk channel A-nya sudah dipasang. Untuk speakernya menggunakan tetes speaker ini 12 in. Nah, kita on. Kita cek untuk suara mixing-nya. Tetes di bagian ini. Cik, halo, 1 2 3. Cik 1 2 3. Cik 1 2 3. Ya teman-teman ya, ini sudah normal untuk bagian output suara channel A. Kita tes untuk channel monitornya. Nah, ini untuk channel monitornya kita tes. Kita tes. Cik 1 2 3. Halo, cik 1 2. Cik 1. Cik 1, halo, halo, cik 1, 2, cik 1. Cik 1, halo, halo, cik 1, 1, cik 1, halo. Cik, 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 cik. Ya, teman-teman ya. Cik 1, halo, cik 1, 1, halo, cik 1, halo.
Cek 1, halo, halo, cek 1. Cek 1, halo, halo, cek 1. Nah, itu teman-teman ya, cara untuk mengecek, menelusurin untuk servisan mixing amplifier Ramsa WR21 ini dengan kerusakan output speakernya tidak fungsi atau tidak ada suaranya ini. Jadi caranya adalah teknik pengukuran pasif dan teknik pengukuran aktif ya teman-teman ya, supaya lebih cepat ya dan lebih gampang untuk proses pengerjaan servisan, untuk menganalisanya juga lebih cepat, tepat dan cepat selesai teman-teman ya. Nah, ini tinggal nanti diganti untuk STK-nya. Apabila STK-nya ada, dipasang langsung normal ya teman-teman ya untuk suaranya. Jadi ini kerusakannya untuk mixing amplifier Ramsa WR21 ini ada di bagian power amplifier-nya di channel B dengan nomor komponennya STK0N082. Ini sepertinya sudah diganti ya teman-teman ya. Karena yang kedua ini untuk channel monitor dan channel A-nya itu nomornya STK085. Untuk bagian mic-nya juga sudah fungsi. Cek 1, 2, cek 1. Cek 1, 2, cek 1. Cek 1, halo, 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 cek 1, 2, cek 1. Untuk channel A dan monitornya di bagian output speakernya ini sudah berfungsi normal ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya adalah mengganti untuk komponen STK082 di bagian channel B-nya. Ya teman-teman ya, semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio. Ini contohnya Ramsa Mixing Amplifier dengan model WR21. Kerusakannya tidak ada suaranya untuk output speakernya. Teman-teman bisa cek untuk caranya adalah seperti video berikutnya ini. Ya teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya teman-teman ya. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mendukung konten saya. Ya teman-teman ya, sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.